Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang hingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang begitu banyak, di antaranya adalah nikmat memiliki kesehatan dan nikmat memiliki waktu luang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan sabda Nabi Muhammad ini, kata beliau, banyak yang tertipu berarti juga banyak yang tidak tertipu. Artinya 50-50. Karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan katsirum minan nas, banyak manusia tertipu. Lain jika beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aktsarun nas, kebanyakan manusia tertipu. Berarti yang tidak tertipu sedikit. Ini separuh-separuh. Maka kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita menjadi bagian yang tidak tertipu akan dua nikmat ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, as-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat memiliki waktu luang. Maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk siapapun di antara pian yang alhamdulillah diberikan kesehatan bahkan sejak membuka mata. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha mu'afan fi jasadih aminan fi sirbih indahu qutu yaumih fa ka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa yang bangun di pagi hari badannya sehat, keluarganya aman, dan dia memiliki makanan untuk hari itu. Nikmat-nikmat ini kita dapatkan setiap hari jemaah. Bangun pagi sehat. Bangun pagi kita tahu keluarga kita aman, pasangan kita, anak kita, orang tua kita. Dan sejak bangun pagi juga kita tahu insya Allah nanti pagi kita bisa sarapan, nanti siang kita bisa makan, nanti malam kita bisa makan. Kenapa? Entah stok makanan kita punya atau uang kita punya, dengannya kemudian kita bisa beli makanan. Artinya sejak bangun pagi kita tahu kita bisa makan insya Allah.
Maka kata Nabi Muhammad SAW, faka'annama hizat lahu dunia, maka seakan-akan dunia dan seisinya diberikan kepada orang tersebut, kepada kita. Tiga inti kenikmatan dunia itu kita dapatkan setiap hari: nikmat kesehatan, nikmat keamanan, dan nikmat makanan. Maka bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pemirsa di luar sana, khususnya kaum laki-laki, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari itu dengan ayo beramai-ramai kita memakmurkan masjid, menjalankan salat subuh berjamaah di masjid ataupun musalla. Itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur kita pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita memulai hari, yaitu menegakkan salat subuh berjamaah dengan kaum muslimin. Pian kalau merasakan kenapa hawa subuh itu enak, karena tidak bercampur dengan nafasnya orang munafik. Hanya laki-laki yang tangguh yang bisa menjalankannya. Hanya laki-laki yang kuat yang bisa melakukannya. Jika subuh bisa Anda taklukkan, Anda berjamaah salat di masjid atau musalla, maka salat yang lainnya insya Allah lebih mudah. Karena yang paling susah adalah salat subuh dan salat asar. Dua waktu salat yang diawali sebelumnya dengan istirahat. Tapi di antara keduanya lebih berat lagi adalah salat subuh. Dan kaum muslimin adalah orang-orang yang paling kaya di dunia ini. Karena kebaikan dua rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau ada daftar 10 orang terkaya di dunia, 10 sampai 2 mungkin orang-orang non-muslim. Kaya nomor 1 kaum muslimin yang sholat subuh di masjid. Kenapa? Seperti dunia dan seisinya pahalanya. Kata Nabi Muhammad, jika mereka tahu akan pahala atau keutamaan salat subuh di masjid, la atauha walau habwan, sungguh mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita ingin mengambil faedah dari satu kitab yang berjudul Tajridut Tauhid min Darani Syirki wa Syubahi Tanjid, yang artinya kurang lebih Tajridut Tauhid, membersihkan tauhid, min daroni syirki, dari kotoran-kotoran kesyirikan, wa syubahit tandid, dan syubhat-syubhat ketuhanan. Karangan Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim hafizahullah ta'ala, masih hidup beliau, ulama ahlus sunnah dari Kuwait. Dan rencananya kita akan bahas 5 dari total 25 prinsip bagaimana cara kita mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab ini. Beliau menyebutkan 25 prinsip bagaimana cara kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah. Rencananya 5 di antaranya kita akan sampaikan di sini. Ya, kita akan baca sebisanya ya. Amun misalnya terbaca 1 aja, berarti 2 3 4 5 pertemuan yang berikutnya tolah ya, kalau nah nyaman kita pertemuan terus. Tos dulu tos. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah. Oke. Kita langsung saja masuk kepada al-aslul awal, prinsip yang pertama, kaidah bagaimana cara kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala, atau satu prinsip yang membantu kita agar kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid dari kata bahasa Arab wahada yuwahhidu tauhidan, artinya menjadikannya satu. Tauhid itu artinya ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam peribadatan. Nah, kaedah-kaedah ini, prinsip-prinsip ini akan membantu kita
mengesakan Allah dalam peribadatan. Al-aslul awal, prinsip yang pertama. Koneksinya lemah rupanya ya. Itu jalan gak koneksinya? Lemah juga ya. Hah? Tapi yang penting rekaman jalannya. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, al-aslul awal, limadha khalaqallahu jalla wa ala al-insa wal jin. Jadi prinsip pertama ini yang dengannya bisa membantu kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah pertanyaan. Prinsipnya adalah sebuah pertanyaan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin? Jadi ketika seorang nanti tahu jawabannya, itu akan membantu dia untuk mengesakan Allah. Ketika seorang tahu jawaban dari prinsip ini, maka dia akan tahu tujuan hidup dia, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pian bekerja selama ini itu hanya selingan. Apapun pekerjaan pian, pian pekerja kantoran, pian wira swasta, terserah, itu selingan saja. Tujuan hidup pian adalah menyembah Allah. Makanya siapapun di antara pian, di perjalanan kemanapun pian pergi, kalau sudah kemudian azan berkumandang, segera tepikan mobil pian, tepikan sepeda motor pian, tepikan sepeda pian, langsung. Karena jeda antara azan dan iqamah itu dekat biasanya. Pian ketika menepi, parkir dulu sepeda motor, mobil, mungkin buang air besar, buang air kecil, wudu. Alhamdulillah misalnya masih ada waktu, bisa sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah setelah adhan, antara adhan dan iqamah, sholat sunnah setelah wudhu, sholat sunnah qabliyah, kalau memang ada waktu. Kenapa? Karena bisa jadi itu adalah sholat Anda yang terakhir. Jangan dilambat-lambatin, langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, assalamualaikum. Langsung cari aja lagi. Mana ini masjid terdekat? Mana ini musala terdekat? Wa salli salatan, dan kata Nabi Muhammad SAW, dan salatlah kamu dengan satu salat, dan dia tahu bahwasanya dia mungkin tidak salat lagi setelahnya. Artinya mungkin itu salat dia yang terakhir. Hingga kemudian mengajarkan kepada kita kekhusyuan. Di antara tips khusyuk, kita mengira bahwasanya ini mungkin salat yang terakhir. Kita baca perkataan beliau, "Hadza huwa a'zamu su'alin wa jawabuhu a'zamu jawabin wa huwa anna Allah jalla wa ala qad khalaqana wa awjadana fi hadhihi ad-dunya lina'budahu wahdahu la syarika." Ini adalah pertanyaan yang agung. Jawabannya pun demikian, sangat agung. Jadi pertanyaan dari prinsip ini, atau prinsip ini adalah sebuah pertanyaan, maka jawabannya juga sangat dahsyat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menjadikan kita hidup di muka bumi ini untuk menyembahnya satu-satunya, dan tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nan'amu bidzalik wa ta'nasu nufusuna thumma nadhfaru ba'dahu bi jannati rabbina allati a'addaha li'abidihi al-mustajibina li'amri. Kita kemudian disebutkan nan'amu bidzalik, dengan ibadah ini, dengan menyembah Allah ini, kita mendapatkan nikmat. Jemaah, ibadah itu nikmat. Nabi Muhammad mendapatkan ketenangan beliau dalam kesalahan beliau ketika sholat. Makanya kayak ulun misalnya, beberapa hari ini asam urat turun ya, bukan naik, asam urat turun, turun ke batis. Umah pian ngalihnya sembahyang. Nikmati jemaah, pian ketika sembahyang dan kemudian sholat dan kemudian tahiyat itu pian kawa melipat jempol, itu nikmat. Orang asam urat enggak bisa. Bahkan kadang-kadang sholat harus duduk. Kenapa? Sakit melipat batis. Jadi ketika Anda tidak punya keluhan, sholat itu dengan semua gerakannya, nan'amu bidzalik, nikmat kita dengan ibadah itu. Kita baru bahas sholat, belum lagi kemudian ibadah-ibadah yang lain. Nikmat jemaah. Bahkan yakni nikmat yang paling besar mungkin,
Ulun mengutip perkataan Ustaz Ahmad Zainuddin, sering beliau ulangi perkataan ini, nikmat terbesar yang kita dapatkan selama ini adalah mudahnya kita menjalankan ibadah. Ada orang rumahnya samping masjid, enggak bisa sholat. Bukan kemudian dia enggak mampu jalan, hatinya jauh. Adzan berkumandang, dengar dia, tapi tidak terpanggil hatinya untuk datang. Bukan masjidnya yang jauh, bukan musala yang jauh, hatinya jauh. Sebagian pian atau rata-rata beradzan, bahkan mungkin sebelum adzan berkumandang, ulun lihat tadi pian semuanya sudah datang. Itu nikmat jamaah. Mudahnya kita menjalankan ketaatan ini nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Banyak orang menghendakinya. Banyak orang menghendakinya, pengen sholat ke masjid, tapi enggak mampu. Entah mungkin karena udzur yang syar'i, mungkin sakit, entah ya yang tadi, hatinya yang jauh. Seperti kok berat sekali melangkahkan kaki ke masjid. Pian yang ringan melangkahkan kaki ke masjid, atau membawa sepeda, atau membawa sepeda motor, atau membawa mobil. Itu nikmat yang luar biasa. Putusin. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kita lanjutkan. Wa ta'nasu nufusuna tsumma nadzaru ba'dahu bi jannati rabbina. Dengan ibadah ini, hati kita tenteram. Pian ingin mendapatkan ketenangan dalam keseharian, bawa salat, bawa baca Quran, bawa menjalankan ketaatan. Akan Anda dapatkan ketenangan, apalagi ketika baca Quran. Apalagi misalnya plus pian niatkan meruqyah diri sendiri sambil elus-elus dada kiri pian, di mana letaknya jantung. Boleh. Salah satu di antara 9 tata cara ruqyah mandiri. Kemarahan, hasad, iri, dengki, semua sifat buruk itu bermula di sini, di jantung ini. Kita sebutkan dengan istilah qalb, hati. Bendanya itu jantung. Masih suka temperamen dengan istri misalnya, atau masih suka bentak-bentak anak dengan kesalahan yang sangat sedikit yang mereka lakukan misalnya, mungkin kita bermasalah. Tenangkan hati, baca Quran. Niatkan untuk meruqyah diri Anda sendiri sambil pusut-pusut. Baca ayat apakah terserah, atau sambung bacaan pian. Anda akan mendapatkan ketenangan. Amun baca Quran, kemudian bawaannya malas, bacaannya Quran, bawaannya kemudian pundak berat, bacaan membaca Quran, kemudian pengennya cepat selesai, ada masalah Anda. Anda ada masalah. Karena basicnya ia menenangkan, kenapa kok kemudian kita enggak suka dapat ketenangan. Apalagi begitu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kerasukan pian berarti. Bahan tu awak pian. Hanyar tak awus, keluar sudah setannya. Bini pian merawak, ada hantunya kak pian ni? Haus. Sekalinya pian anulah yang tersangkang menarilah, lalat masuk. Wallahualam bissawab. Lanjut. Tsumma nadzaru ba'dahu bi jannati rabbina. Sudahlah kita mendapatkan nikmat dengan ibadah ini. Tenang hati kita dengan ibadah ini. Nanti kita akan bahagia dengan surga yang telah Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang menjauh perintahnya, yaitu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban untuk prinsip pertama. Bahwasanya tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk menyembahnya. Anda tahu tujuan hidup Anda, maka Anda tahu satu prinsip. Ini menolong Anda untuk mengesakan Allah. Oh iya ya, saya hidup ini untuk menyembahnya. Silakan nikmati kenikmatan dunia, no problem, boleh. Nikmati, enggak ada masalah. Harta yang Anda miliki, nikmati. Dengannya mungkin Anda memiliki pasangan, kemudian Anda memiliki nikmati, no problem. Tapi ingatlah tujuan hidup. Bahwasanya Anda diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembahnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia
kecuali hanya untuk beribadah kepada-Mu. Tujuan utama. Jamaah, kita ingin sebutkan faedah tambahan di sini berkaitan dengan kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini penyebutan jin lebih dulu dibandingkan manusia, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Perhatikan tiga istilah yang berbeda. Satu, jin. Dua, iblis. Tiga, syaitan. Jin itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk kayak kita, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bedanya jin diciptakan dari api, malaikat dari cahaya, kita Nabi Adam dari tanah, anak cucunya dari air mani yang memancar. Kesamaan kita dengan jin, kita sama-sama diperintahkan untuk menyembah Allah, dan kita sama-sama diberikan akal dan dengannya kita bisa memilih untuk taat kepada Allah. Perbedaannya, mereka bisa lihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Makanya untuk jin-jin yang kafir, tentaranya iblis, itu susah untuk jadi musuh kita karena enggak kelihatan, tapi dia musuh yang nyata, kata Allah. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia adalah musuh kalian yang nyata, cuman enggak kelihatan. Ini repotnya. Maka layaknya sebuah peperangan, seseorang harus mempelajari kelebihan dan kelemahan musuh. Jin punya kelebihan, tapi dia juga punya kelemahan. Maka harus kita belajar hingga kemudian kita bisa terbebas dari tipu dayanya. Karena jin yang pertama namanya iblis. Nah, ini istilah yang kedua. Jin adalah makhluk. Kemudian iblis adalah jin pertama. Dan dia punya keturunan, karena jin juga bersetubuh. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang keutamaan bidadari-bidadari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam surah Ar-Rahman, mudah-mudahan saya tidak salah, fihinna qasiratut tarfi apa? Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Di dalam surga-surga itu ada qasiratut tarfi, ada perempuan-perempuan bidadari-bidadari yang pandangannya pendek. Maksudnya adalah mereka tidak akan menengadahkan pandangannya kecuali kepada suaminya dari kalangan manusia atau jin. Sangat mulia. Allah menyebutkan sifat mereka, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Mereka tidak pernah disentuh sebelumnya oleh manusia ataupun jin. At-tamath dalam kata bahasa Arab pada firman Allah ini, kata para ulama, artinya adalah al-jima'u ma'at tadmiyah, persetubuhan yang mengeluarkan darah. Mereka selalu jadi perawan. Tapi yang ingin ulun bahas bahwasanya jin melakukan jima', manusia melakukan jima'. Makanya siapapun di antara kita sebelum datang istrinya, jangan lupa doa, karena kalau tidak jin akan nimbrung. Harus hafal. Amun kawal Allah digital printing nang ganal di kamar tembok. Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitan ma razaqtana. Hafal nang ngale itu mun anak masuk. Bah, ini doa apa ajar? Ini nakai aduh apa nih lah? Aduh, ini bagus nih pinanya doa ini bah lah aja. Aduh. Kalian terang. Ini nakai doa sebelum Abah mendatangi mama. Ulun nih pang mendatangi mama aja. Nah. Anak pintar lah. Makanya dihafalkan saja ya. Jamaah, kita lanjutkan. Nah, kalau misalnya pian ada yang bertanya, Ustaz, berarti iblis bisi bini jua lah. Bisi. Siapa tat? Karena tahu lu kada diundangnya pas perkawinan. Tapi mereka punya dzurriyah. Afatattakhidhunahu wa dzurriyyatahu awliya min dunil mu'minin wa hum lakum adu. Apakah kalian menjadikannya dan keturunannya, maksudnya iblis dan semua keturunannya, sebagai makhluk yang kalian cintai, padahal mereka adalah musuh kalian? Jadi Allah sebutkan untuk iblis ada keturunan. Mereka yakni melakukan persetubuhan. Nah, yang ilmu bahas, kenapa disebutkan istilah yang ketiga, syaitan. Syaitan ini sifat sebenarnya.
sifat pembangkangan, sifat penolakan, bisa dimiliki oleh jin, bisa dimiliki oleh kita manusia. Makanya kan terkadang menjadi kata umpatan setan itu. Ketika anak kita membangkang, ketika mungkin karyawan Anda membangkang. Karena itu namanya sifat syaitana atau syaitana, sifat pembangkangan, dasar setan. Karena itulah artinya adalah pembangkangan. Ya, cuman jangan disambat jual lah, apalagi dasar anak setan, ya berarti pian setan. Oke, ini tiga istilah yang berbeda. Nah, kenapa disebutkan jin lebih dulu dibandingkan manusia? Karena memang iblis diciptakan lebih dulu dibandingkan Nabi Adam. Iblis kakek buyutnya jin, Nabi Adam kakek buyutnya manusia. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, "Lamma khalaqallahu Adam alaihi salam fil jannah tarakahu ma syaa Allahu ayyatruka. Faja'ala iblis yutifu bihi yanzuru ma huwa. Falamma ra'ahu ajwaf alima annahu khalaqa khalqan la yatamalak." Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam di surga, ketika sudah jadi dan belum Allah tiupkan ruh, Allah diamkan untuk beberapa saat. Allah diamkan untuk beberapa saat sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Faja'ala iblis yutifu bihi. Kala itu iblis mengitari, mentawafi, mengelilingi Nabi Adam alaihi salam yang belum hidup karena belum ditiupkan ruh, tapi sudah jadi karena Allah membentuknya langsung dengan kedua tangan yang mulia. Faja'ala iblis yutifu bihi yanzuru ma huwa. Maka iblis dia mengelilingi, mentawafi Nabi Adam alaihi salam, melihat ini makhluk apa ini? Ini bukan kayak saya ini. Itu dalil bahwasanya jin sudah ada duluan, makanya penyebutannya duluan. Karena iblis kakek punya jin. Falamma ra'ahu ajwaf, ketika iblis melihat bahwasanya makhluk ini memiliki rongga. Di dada kita ini ada rongga-rongga. Alima annahu khalaqa khalqan la yatamalak, sejak kala itu dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang tidak bisa menahan. Imam Nawawi menerangkan tentang sabda Nabi Muhammad ini, maksud dari tidak bisa menahan, yang pertama tidak bisa menahan syahwat hawa nafsu. Syahwat hawa nafsu identik dengan segala sesuatu yang lezat yang masuk lewat mulut atau berkaitan dengan kemaluan. Syahwat. Sejak pertama iblis tahu bagaimana cara menggoda kita. Dari makanan, dari minuman, atau kemudian kemaluan. Yang kedua kata Imam Nawawi, la yatamalak, dia tidak bisa menahan amarah. Maka tidak sedikit terjadi perceraian, ya karena si suaminya sedang marah. Dan terjadi, karena jika dia niatkan, maka akan terjadi perceraian. Dan itu goalnya iblis jangka dekat. Jangka pendek, sorry. Sebuah perceraian adalah target jangka pendek iblis. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya iblis memiliki singgasana di tengah laut lepas. Setiap hari dia akan mengutus tentaranya untuk bekerja, merayu umat manusia. Karena target jangka panjangnya semua kita masuk neraka. Itu target jangka panjang iblis. Ini hasad level iblis. Hasad itu menghendaki nikmat orang lain hilang. Itu level 1. Menghendaki nikmat orang lain hilang tapi pindah ke dia, itu level 2. Iblis tidak begitu. Dia tidak menghendaki nikmat Nabi Adam hilang. Dia tidak menghendaki nikmat Nabi Adam hilang dan pindah ke dia. Dia pengen Nabi Adam dan semua keturunannya yuk sama saya masuk neraka. Inilah level iblis. Itu target jangka panjang. Tapi target jangka pendeknya sebuah perceraian. Setiap hari dia akan utus tentaranya. Nanti akan datang tentaranya satu persatu, kata Nabi Muhammad SAW. Faya'ti ahadun fayaqul fa'altu kada wa kada. Bos, saya telah melakukan ini dan itu. Apa kata iblis? Ma fa'alta syai'an. Kamu belum melakukan apapun. Next, yang lain, siapa? Bos, fa'altu kada wa kada. Saya telah melakukan ini dan itu. Maksudnya sukses ngerayu orang, memberikan tipu daya kepada orang. Bagi iblis, ringan. Sampai datang tentara dia dengan mengatakan, bos, saya tidak tinggalkan laki-laki ini sampai saya buat dia menceraikan istrinya. Apa kata iblis? Ni'ma anta. Ini baru tentara saya yang hebat.
Jadi perceraian itu adalah target jangka pendek iblis. Dan semua bisa dipicu dari amarah. Makanya ketika marah ada tiga tips. Satu, berta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dua, rubah posisi Anda ketika marah. Ketika Anda marah berdiri, duduklah. Amarah akan turun tensi. Anda marah ketika duduk, maka rebahanlah. Anda kalau rebahan, insya Allah tensi turun. Dan gak keren rebahan marah. Berabah tapi dasar kami bini durhaka. Kan gak seru ya, tapi berabah kan gak seru. Yang asik itu naik meja, dasar bini naklat kan gitu ya. Rebahan apa? Enggak, pasti turun tensi. Masih marah juga, masih kemudian panas dari ini, ambil air wudhu. Karena iblis, syaitan, semua dari api. Redam dia dengan air wudhu dan kemudian Anda salat. Imba itu hayu sangit pulang. Oh, lanjut pulang ngarannya lah. Habis itu insya Allah sudah redam. Dan ini juga harusnya ya ini dilakukan oleh perempuan. Kadang-kadang nang lakinya sabar, biniannya ya Allah. Dari berdiri disuruh duduk, dari duduk suruh yani berabahan, bini pas sangit naik loteng. Pian tuh laki macam apa ya? Mah tambah hai sangit naik loteng. Wallah alam bisab. Bini siapa katulah harta obang lah. Wallah alam bisab. Lanjut. Itulah kenapa ada penyebutan iblis lebih awal dibandingkan manusia. Karena memang jin lebih dulu dari manusia. Karena kakek buyutnya itu iblis memang lebih ada lebih dulu dibandingkan manusia. Lanjut. Perkataan beliau Hafizullah Ta'ala. Wa hadha hasrun lil ghayah min khalqil insi wal jinni fi ibadatihi subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini betul-betul mengurung kita, mengurung tujuan hidup kita. Maksudnya ini loh tujuan hidup Anda. Apa itu? Menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Karena Allah berikan ini dalam bentuk yakni fi'il syarat dan jawab syarat. Dan tidaklah aku kecuali, dan tidaklah aku ciptakan kecuali. Berarti itu tujuan tertinggi. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita beribadah kepadanya. Oke. Wa li ajli tahqiqi hadhihi al-ghayah arsalallahu ar-rusula wa anzala al-kutuba muhtawiyatun 'ala syara'i'i wa amiratun bi hadzal amri al-'azhim. Kata beliau Hafizullah Ta'ala, dan untuk mewujudkan tujuan ini, penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata, tidak sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah utus para Rasulnya dan menurunkan pada Rasul ini kitab-kitabnya yang di dalamnya terkandung syariat-syariat yang memerintahkan akan tujuan yang agung dan perintah yang agung ini, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul itu jumlahnya 315 orang. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad, berapakah jumlah para nabi? Kata beliau, nabi itu berjumlah 124.000 dan 315 di antaranya adalah rasul. Rasul pasti nabi, nabi belum tentu jadi rasul. Nabi kita Muhammad SAW dinabikan dengan Iqra bismirabbikal ladzi khalaq, dan Nabi Muhammad kita dirasulkan dengan ya ayyuhal muddatsir. Dan rasul adalah seorang laki-laki terpilih yang diberikan kepadanya syariat terpisah baru, sedangkan nabi hanya melanjutkan syariat seorang rasul. Dan Nabi kita Muhammad SAW, rasul kita Muhammad SAW, dia nabi dan rasul yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Allah menurunkan para, mengutus para rasulnya dan menurunkan kepada mereka kitab-kitabnya yang mengandung syariat dan memerintahkan akan perintah yang agung ini, penyembahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya semua perintah rasul itu sama, yang digaungkan oleh semua rasul sama. Disebutkan dalam kitab Ar-Rusul wa Risalat karangan Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, dia menyebutkan di situ tentang 7 atau 8 tugas para rasul. Salah satu di antaranya ad-da'watu ilallah. Tugas rasul banyak, salah satu di antaranya dan semuanya sama. Ad-da'watu ilallah,
berdakwah, menyeru umat manusia untuk menyembah Allah. Tugas mereka. Termasuk Nabi Isa alaihissalam. Termasuk Nabi dan Rasul Isa alaihissalam. Dia tidak pernah memerintahkan umatnya untuk sembah saya, untuk sembah ibu saya. Enggak. Sembah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Karena tugas semua Nabi dan Rasul sama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidaklah kami mengutus dari sebelum kamu wahai Muhammad SAW, yaitu seorang Rasul, kecuali kami wahyukan kepadanya satu wahyu bahwasanya tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Semua Rasul Allah wahyukan dengan wahyu yang sama. Tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Semua wahyu para Rasul sama. Makanya mendustakan seorang Rasul berarti mendustakan semua Rasul. Makanya mendustakan satu sabda Nabi Muhammad itu berbahaya. Anda mendustakan satu sabda Nabi Muhammad SAW, Anda berarti mendustakan Nabi Muhammad seutuhnya. Anda mendustakan Nabi Muhammad seutuhnya berarti Anda mendustakan total 315 Rasul. Kenapa? Allah berfirman, kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan para Rasul. Loh, kan kaum Nabi Nuh cuma ketemu dengan Nabi Nuh, kenapa kok disebutkan dia atau mereka mendustakan semua Rasul? Itu bukti bahwasanya mendustakan satu orang, mendustakan semua. Kita mengimani Nabi Isa, kita mengimani Nabi Musa, tapi mengimaninya kita adalah dengan derajatnya. Dia manusia, Nabi, dan Rasul. Tidak lebih. Tapi orang Yahudi, tapi orang Nasrani tidak mengimani Nabi kita Muhammad. Itu bedanya. Kami mengimani Nabi yang diutus kepada kalian. Tapi kalian tidak mengimani Nabi yang diutus kepada kami. Dan padahal juga untuk kalian. Karena Nabi-Nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus hanya kepada umatnya khusus. Sedangkan Nabi Muhammad diutus untuk segala umat manusia bahkan jinnya. Kata Nabi Muhammad SAW, kana Nabi yub'athu ila ummati khasah wa bu'ithu ila nasi kafah. Dulu seorang Nabi itu diutus hanya kepada umatnya saja khusus. Sedangkan aku diutus untuk segala umat manusia. Dalam riwayat yang lain, wa bu'ithu ilal ahmari wal aswad, dan aku diutus untuk yang merah dan aku diutus untuk yang hitam. Kata Imam Qatadah menafsirkan, yang merah maksudnya adalah identik dengan api, maksudnya jin. Yang hitam maksudnya adalah identik dengan tanah, maksudnya manusia. Nabi Muhammad diutus untuk jin dan manusia. Makanya ancaman ini berlaku untuk orang Yahudi dan orang Nasrani atau siapapun orang yang tidak beriman kepada Muhammad. Apa itu? Ancaman neraka berlaku untuk Anda. Dalam Sahih Muslim kata Nabi Muhammad SAW, ma yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasrani thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Ini prinsip seorang Muslim jamaah. Bahwasanya jika ada orang tidak mengimani Nabi Muhammad, kafir namanya. Bukan non-muslim, namanya kafir. Tapi Ustaz tolong dilembutkan bahasanya. Ini bahasa Quran. Tapi Ustaz tolong dilembutkan. Ini bahasa hadis. Tapi Ustaz kami tersinggung. Enti ke masjid kalau pengen tersinggung. Kita ngomong di masjid aja. Repot sekarang ya. Dikit-dikit dilaporin ya. Ini bahasa Al-Quran. Kita harus sematkan kata kafir untuk orang yang tidak beriman pada Nabi Muhammad. Ini prinsip seorang muslim. Kok ragu-ragu? Nanti lama-kelamaan surah Al-Kafirun namanya surat non-muslim. Al-Kafirun. Kafir. Kenapa Anda tersinggung ketika kami panggil kafir? Anda pengen tidak tersinggung, masuk Islam dong. Kami tidak tersinggung, Anda sebutkan di tempat-tempat ibadah Anda, kami adalah domba yang tersesat. Domba, pian, domba. Ummah. Domba tersesat, hapulang, ya Allah. Biasa aja kami. Kami santai Anda sebutkan domba tersesat. Jadi Anda juga harus santai dong kami bilang kafir. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang pun yang mendengarkan aku. Kata para ulama, maksud dari mendengarkan aku adalah satu,
tahu Nabi Muhammad diutus untuk segenap manusia bahkan jinnya. Dua, telah sampai kepada dia risalah Nabi Muhammad SAW, firman Allah dan sabdanya. Tiga, yang sampai kepadanya Islam yang benar, bukan Islam yang dipahamkan secara salah. Tidak ada seorang pun yang mendengarkan aku di kalangan umat ini, baik itu orang Yahudi atau orang Nasrani, kemudian dia meninggal tidak dan tidak beriman kepada yang telah diturunkan kepada aku Al-Quran dan Sunnah, kecuali dia adalah penghuni neraka. Berlaku ancaman ini kalau anda tidak beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Adzan dulu. Adzan dulu, habis itu kita lanjutkan sedikit ya. Mungkin kayaknya kita bahas satu poin saja. Insyaallah kita bertemu lagi di poin yang karena memang ini bagusnya 25 pertemuan karena 25 prinsip ya. Ya, mudah-mudahan ulun lebih sehat, lebih fit, insyaallah bisa safar selalu. Silakan adzan dulu, habis itu kita lanjut sedikit baru tanya jawab. Mungkin mereka enggak jago bercanda. Anda lempar jokes, dia enggak nyambut, dia enggak mematuk bahasa Banjar. Enggak asik dia. Kadang-kadang mungkin kaku dia. Tapi ketika Anda bersalah, dia yang menegur pertama. Ini baru teman. Jadi Anda harus bersabar dengan teman-teman yang saleh, karena terkadang mungkin orangnya tidak asik orangnya. Tapi kalau Anda sudahlah punya teman yang saleh plus asik juga, oh nikmat luar biasa. Anda lempar jokes, dia bisa menimpali. Dia kadang-kadang melempar, Anda bisa memakannya. Waduh, nikmat punya teman begitu. Sudahlah dia saleh, tak taunya juga bisa terkadang bersendau gurau. Wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa ulun sampaikan, mudah bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk kemudian meninggalkan yang haram, tinggal ditinggalkan saja, simple. Kata Nabi Muhammad SAW, manahaitukum anhu fajtanibu, yang aku larang dari kalian tinggalkanlah, dan yang aku perintahkan untuk kalian lakukanlah semampu kalian. Ada embel-embel kemampuan berkaitan dengan perintah karena perintah itu berat, tapi tidak ada embel-embel kemampuan dalam meninggalkan yang haram. Karena apa? Tinggal ditinggalkan saja. Itulah tips meninggalkan yang haram. Ya tinggal ditinggalin aja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.